Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Salam satu untuk saya Lando Zawi dan brother ni, brother Sam Reed. Sam Reed. Dia sekarang di peguam, antara peguam saya. Dan kita ucapkan banyak-banyak kepada brother Sam Reed kerana sudi untuk membantu dalam menyelesaikan kes apa yang berlaku di persiaran Atmosfera dengan pejabat-pejabat itulah kan, yang kononnya gua lantai dan sebagainya. Sebenarnya ada sedikit pengumuman di sini yang saya ingin nyatakan bahawa nombor satu ianya adalah lakonan semata-mata. Ingat tu lakonan ya, untuk menyampaikan mesej kepada pihak-pihak bertanggungjawab supaya menjalankan tugas. Sebab jalan tu dah 6 tahun, dah ramai orang mati. Diorang pun tahu banyak kemalangan, kerosakan harta benda dan sebagainya. YB-YB pun dah turun tapi apa benda jadi? Tak jadi apa-apa. Betul tak? Saya pun dah turap 4 kali jalan tu. Saya pun dah buat lencongan. Jadi dah banyak usaha-usaha yang kita dah buat dan cakap baik-baik, permohonan, rayuan, aduan semua dah buat. 6 tahun. Jadi saya membuat mesej sebab I'm a film director, I'm a script writer. So ini cara saya. Ini cara saya. Okay? Jadi nombor satu, bila saya rantai, kononnya rantai tu, saya dah minta izin kepada security guard. Dua kali saya minta izin. Check CCTV. Ada tunjukkan saya masuk dan bercakap dua kali kepada security. Okay? Nombor dua, saya tutup pintu masuk tu, pintu keluar tak tutup. Saya rantai pun hanya untuk 45 saat, maksimum 45 saat saja. Ya, jadi macam mana nak cas gua kurung secara salah dan kemudian kata ada ancaman. Tidak ada ancaman berlaku. Tidak ada ancaman berlaku. Tanya security guard tu ada ancaman ke tidak? Tidak ada. Jadi itu adalah tuduhan yang salah, yang tidak berasas. Okey? Nah, betul. Tuduhan report palsu. Okey? Jadi tolong jawab itu. Okey? Jadi kena faham kenapa saya buat benda ini ada untuk menyampaikan message. Jadi kena ingat nombor satu adalah saya tu saya tutup selama 45 saat lakonan sahaja, dah minta izin, saya tutup pintu jalan masuk bukan pintu keluar. Pintu tu sebelah-sebelah bro, ya. Yeah? Jadi mana kau nak cas tuduhan kurung secara salah, okey? Dan yang paling penting, mesej sampai kepada masyarakat. Jadi saya nak nasihatkan kepada semua kawan-kawan di luar, nak buat kerja gila kena pandai, mesti ada backup, okey? Mesti ada kawan-kawan yang pandai, terutama dalam bidang undang-undang, terutama macam brother kita ni. Jadi insyaAllah kita akan membuat tindak balas lah, sebab saya sebagai rakyat Malaysia, saya percaya saya ada hak untuk membuat apa yang saya fikirkan betul selagi di bawah lunas undang-undang. Jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera. Wuto!